Pamirsa, kewentenan perekonomian Bali ke jantanan limba kantos 6% ringwar sane mangkin. Perindikan puniki manutin aceng sane sampun ketetepang oleh pemerintah Provinsi Bali. Manut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Bali, Inengah Nur Labe, kewentenan pikubet perantaraning penegara Cina mewa Amerika ungkuran punike, kekantenang mausana majeng perekonomian dunia. Nanging saking angga pengusaha, mesti kayang pengelimbakan ekonomi ring Bali sudah nincap kantos target 5.6%. Pendidikan puniki taler kesokong saking bidang pariwisata miwa pertanian, miwa kewetenan bisnis properti sani raumanggen sampun sayan ngelimbakan. Sebagai seorang wira usaha, wira swasta, tentunya selalu harus optimis gitu. Ya, walaupun sebenarnya pada saat ini, yaitu antara Cina dan Amerika, ada satu apa, yang namanya persaingan ataupun jadi mengimbas kepada masyarakat ataupun perekonomian dunia. Ya, jadi mengenai properti ini sebetulnya sekarang sudah mulai menggeliat. Kalau kita lihat, jadi para pengusaha kita yaitu mengenai properti ini dia jeli sebenarnya. Jadi bangunannya dikurangi, ya. Jadi luasnya dikurangi, tetapi dinaikkan jadi tingkat dua. Ini padahal harganya, maaf aja, ini sudah mulai membaik. Jadi kita harus stimulus lah. Jadi properti ini juga sudah bangkit dan bangun kembali. Nur Labe ngewohin, sejeroning makudang usaha sekadi usaha kuliner, taler sayan akhirnya nih gena wisata anyar, mejanten dat mausana ring pengelimbakan ekonomi ring Bali. Rau mangkin sampun ake pada yuannya sane urati, sengemargiang bisnis kuliner untuk nganggen platform media sosial pina ke pengupaya untuk ngedautin mana para pelanggan. Eka ya.